Anggota Komisi C DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sigit Widodo meminta masyarakat waspada terhadap hewan liar yang berpotensi masuk ke perumahan di kondisi peralihan musim seperti saat ini. Hal tersebut dilakukan karena pada peralihan musim seperti ini hewan liar akan keluar mencari tempat habitat baru akibat habitatnya yang kini mulai kekeringan. Karena saat ini suasana perubahan dari musim hujan ke kemarau biasanya hewan-hewan, ular dan segala macam itu keluar dari sarangnya, mereka menuju tempat yang baru. Mereka menjadi tempat perlindungan baru dan segala macam ini yang perlu kita waspadai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta kepada warga agar dapat rutin membersihkan rumah dari tumpukan barang-barang rongsok. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Antara TV, Rajib Rijali mewartakan.